Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bolehkah jelaskan bagaimana para pendakwa di kalangan Habaib menilai sama ada satu isu itu patut direspon atau tidak? Saya bertanya karena menjadi kebiasaan bagi orang-orang di pentas dakwah untuk komen segala isu dan saya terkadang teringin juga melihat komen respon dari habaib. <tuh> Dalam hal ini yang menjadi neraca dalam tindakan kita, apapun tindakan itu adalah bukan golongan atau kelompok. Yang neraca utamanya itu adalah syariat. Mana-mana kelompok yang mempunyai sikap-sikap tertentu bukanlah menjadi satu ukuran satu-satunya. Selagi mana tidak dirujuk kepada dasar syariat yang datang daripada Allah dan juga daripada rasul-Nya, jadi yang menjadi ukuran itu bukan kelompoknya habaib atau bukan habaib. Tapi sikap yang patut kita ambil menurut syarak dan adab itu apa? Kalau ada kepada kelompok-kelompok tertentu habaib atau bukan habaib, silahkan ikuti karena dasarnya bukan karena habaibnya atau kelompoknya, tapi pegangan mereka itu ada sandaran di syariat. Jadi sekali lagi yang jadi rujukan adalah syariatnya sendiri. Kalau kita rujuk kepada syariat, ada beberapa hal yang Allah suruh nabi itu menjawab, ada yang atau Allah sendiri yang menjawab, ada kalanya Allah suruh nabi tidak menjawab. Bahkan diperintahkan untuk igno Jadi dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman katanya fala yahzunka qawluhum Wahai Rasulullah Muhammad kata-kata mereka jangan bikin kau sedih. Jadi biar mereka bercakap. Macam mana jangan bersedih? Ya jangan peduli. Kita dalam Al-Quran Allah suruh wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wasbir ala mayakulun. Sabar engkau atas apa mereka kata. Kemudian wahjurhum. Tinggalkan mereka. Jangan pedulikan mereka. Itu pun hajran jamila. Dengan kamu tidak mempedulikan yang indah. Ya salam tidak peduli pun ada yang indah. Jadi pada ayat ini kita ada memahami satu konsep namanya fiqhut taghaful. Fiqhu at-taghaful. apa itu fiqah igno? I don't care. Walaupun tidak dalam semua uh, keadaan. Intinya apa yang saya katakan di sini, ada dasar-dasar tertentu yang jadi pegangan bagi kita, ada kalanya kita perlu jawab, ada kalanya kita tak perlu menjawab, ada kalanya kita anggap angin berlalu. Jadi ada kalanya jawaban itu adalah dengan dia diam, dengan kita diam, dan tidak peduli. Bila kita menyikapi diam, kalau kita tengok case-nya itu apa, masalahnya itu apa, perlu jawab atau tidak. Kalau tidak, dan kita timbang, manfaat dan mudaratnya, mana lebih besar? Zaman kita sekarang ini kan apa namanya macam apa case bersiri di alam maya macam orang kalau tengok film itu bersirinya dia ingin tahu endingnya itu apa nah, jadi timbulkan isu sedikit komen pastinya isu-isu yang boleh mendapatkan respon dan orang marah dulu nah, memang memang itu cara Untuk mendapatkan respon, cari isu yang bikin orang marah. Isunya, orang marah, oh. nanti dia komen balik, ya kan? Orang lain marah lagi, nanti dia komen balik. Bila kalau waktu nak komen baca komen itu digunakan baca Quran, dia boleh dapat satu juzuk dihafal. Bila orang itu akan apa namanya berhenti daripada semua itu kalau orang tak komen. Jadi pendekatan yang kita ambil itu ada dasarnya. Ya, ada kalian yang kita tak komen pasal apa? Lama-lama kalau dah boring berhenti sendiri. Bila kita akan komen? Bila apa yang ditengahkan itu merosakkan dan boleh mengelirukan orang ramai. Maka kita akan komen semata-mata, bukan karena untuk menjawab kepada orang itu, tapi karena ingin memberikan pendedahan kepada masyarakat supaya tak terkeliru dengan apa yang dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu. ya. <Syukur>